Jokowi dan keluarganya digugat TPDI. Presiden Joko Widodo digugat oleh advokat-advokat TPDI dan Perkat Nusantara ke PT UN Jakarta pada Jumat 12 Januari. Gugatan itu terkait dugaan perbuatan melawan hukum. Petrus Salestinus, advokat dan juga koordinator TPDI dan Perkat Nusantara, mengungkapkan alasan melayangkan gugatan tersebut. Petrus menyebut hal itu karena dugaan dinasti politik dan juga nepotisme yang disebutnya dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Dan saat ini sudah menjadi ancaman serius terhadap pertumbuhan demokrasi di negara Indonesia. Dan juga menurutnya jika diteruskan hal itu bisa menggeser posisi kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan dinasti Jokowi yang berpuncak di Mahkamah Konstitusi. Kemudian dia juga mengatakan bahwa dugaan dinasti politik terhadap presiden saat ini tidak hanya menguasai suprastruktur politik di eksekutif dan juga legislatif.